Oh, no, ada video. Video, video. Ada kamera, ada kamera. Sesi foto. Kekerasan karena kita tahu di sini kita satu kampung dan satu tujuan untuk menghibur warga kita yang sedang menyaksikan acara pertandingan sepak bola ini. Arahin ya Pak Bu. Arahin juga Pak Bu. Iya, kedua kesebelasan sedang bersalaman antara para pemain, hakim garis dan wasit. Langsung saja mengobrol pada Aris atau Waras. Iya, Yudi. Iya, karena lapangan sedikit licin karena hasil dari di viral tadi. Kita lihat lapangan meninggalkan bola meninggalkan lapangan saudara-saudara. Kita lihat dan menghasilkan tendangan penjuru atau tendangan pojok yang dilakukan oleh Afi TFC. Sekarang kita lihat. Itu punya sidir. Gaduh-gaduh punya tangan air. Iya, langsung saja kapten dari Afi TFC, Adis, melakukan shoot atau tendangan pojok tapi gagal. Kita lihat lebar ke dalam lagi dari Afi TFC. Kita lihat nomor 10 dari Afi TFC. Masih bawa-bawa, iya, mesut saja langsung, tapi tendangan tidak begitu akurat. Dan bola berada jauh di atas lapangan, saudara-saudara. Cadangan komplek, nih, pindahin. Iya, kita saksikan, Yudi. Yudi Gado-Gado FC, ya masih Yudi dibayang-bayangi oleh pemain nomor 10 dari Afid FC. Ya masih Yudi, langsung saja shoot. Ya Yudi, oh gagal memanfaatkan kesempatan atau ya bozal. Rasya pada dibayang-bayangi oleh Ilham. Ya Rasya langsung saja. Meninggalkan lapangan. Iya penonton, tidak usah ada di seputaran tempat panitia, biar tertib. Iya penonton di luar dulu, penonton tidak usah ada di sini, biar tertib semua penonton. Kami mohon maaf. Biar area untuk panitia netral. Iya, iya. Nomor 10 tadi langsung mesut tapi mampu diblok oleh Herwandi. Sekarang bozal ke Ilham langsung ke Yudi. Oh, gagal dikontrol. Sekarang lebar ke dalam untuk ATTSC. Ya Irgi langsung saja hadir saja. Irgi dari Afitai FC mengesut bola tapi
bola tidak akurat. Iya Adria, Adria masuk kepada Aziz. Iya Aziz lagi. Iya Papusa disapu saja oleh Bozal selaku kapten dari Gado-Gado FC. Dan sekarang menghasilkan tendangan gawang untuk Alvita FC. Iya, ternyata tidak akurat juga tendangan dari Aziz tadi. Iya, kita lihat Juliano langsung saja ke depan gawang, maksudnya pada Herwani, tapi diambil oleh Aziz. Iya, Herwani hampir saja sutannya, tapi jauh ke sebelah selatan gawang. Iya, tendang gawang. Algi keras ya, rasa pada Irgi. Irgi langsung saja dibelok oleh Noval. Noval masih dibayang-bayang oleh Aziz. Iya, ternyata bola meninggalkan lapangan. Iya, Irgi meminta dari AFC. Iya, Seron Yudi. Yudi apakah langsung mengesur? Iya, ternyata mampu diblok oleh Agung dari pada back AFC. Iya, handball dilakukan oleh pemain Adria nomor 17. Terdeteksi handball oleh wasit. Yudi langsung saja maksudnya pada Ilham, tapi di sana Ilham gagal mengontrol bola dan sekarang menghasilkan tendangan penjuru yang dilakukan oleh Gado-Gado FC. Iya, Ilham langsung saja ke tengah, tapi tidak ada kawan. Iya, bola dibiarkan saja keluar. Sekarang lebaran ke dalam dari Gado-Gado FC dilakukan oleh Bozal selaku kapten daripada Gado-Gado FC. Iya, Bozal langsung saja ke tengah. Oh, mampus saja dikrop oleh Algi. Iya, Adria masuk kepada Aziz, tapi mampu diblok oleh Noval dari Gado-Gado FC. Ya, sementara kedudukan masih 0-0, 0-0, tidak ada gol di menit yang ke-14 ini. Iya, langsung saja dikop oleh Noval. Faras langsung mengamankan bola. Kita lihat Yudi langsung saja ke tengah, maksudnya pada Herwani, tidak ada kawan. Iya, Irgi maksudnya pada Aldi. Iya, di blok, tapi sekarang bola langsung ke Ilham masuk kepada Yudi. Iya, Ilham, iya, mampu saja di blok oleh kiper daripada Abitai FC, saudara-saudara. Kita lihat lebaran ke dalam. Lebaran ke dalam, Bozal langsung saja ke depan gawang. Kita lihat apa yang terjadi. Oh, tidak ada pemain satu pun yang bisa mengontrol bola. Dan Aziz masih mengetik-ketik. Kita lihat Agung menyapu saja bola untuk mempertahankan benteng daripada. Iya, kita lihat Algi masih ngora. Iya, maksudnya pada Irgi selaku kapten daripada Pak Abitai FC. Iya, Noval pada Ilham. Ya, mampu diambil oleh Ben Agung.
Ya Aldi, Aldi langsung saja ke sip, saudara-saudara, tapi mampu diblok oleh Juliano daripada kiper Gado-Gado dengan cermatnya atau dengan instingnya yang tajam. Juliano mampu memblok bola yang disut oleh pemain Atletico FC. Ya, sekarang tendang penjuru tapi mampu diblok oleh ya Irgi. Irgi Agung. Ya, karena lapangan sedikit licin. Bozau. Bozau pada Haris tapi bola jauh meninggalkan lapangan. Tendang pojok. Oh, disut saja oleh Adria tadi, tapi tidak akurat, saudara-saudara. Ya, Aziz dari Avita FC. Ya, rasa dibiarkan saja bolanya oleh pemain Avita FC. Ya, lemparan ke dalam. Ilham, Ilham masih kepada Herwandi, tapi mampu diambil oleh Agung dan disapu saja oleh Agung. Sekarang Yudi, Yudi maksudnya pada Ilham tapi mampu diblok oleh Aziz. Iya, Aziz, Aziz. Oh, dibody saja oleh Bozal daripada back Gado-Gado FC, kesulasan Gado-Gado FC. Sekarang menghasilkan tendangan gawang. Ya, dikop saja oleh pemain Avita FC, Ilgi. Aziz. Ya, Aziz masih bawa bola. Oh, saudara, langsung saja diblok oleh kiper Juliano dari kesebelasan Gado-Gado FC. Adria, Irgi. Irgi maksudnya tadi melambung tapi mampu diblok oleh Noval. Iya, oh, ternyata salah sasaran dan mampu diblok sehingga bola meninggalkan lapangan dan menghasilkan tendangan gawang. Dilihat Juliano. Iya, hampir saja Yudi tadi mengesut tapi tidak akurat. Iya, Noval langsung saja mengamankan benteng pertahanannya dan menghasilkan tendangan gawang untuk Alfitai FC, saudara. Iya, Algi. Algi pada Rasya. Rasya mengolah bola. Iya, out, out ball. Lemparan ke dalam. Bozal. Iya, Bozal langsung saja ke depan gawang. Oh, ternyata salah lemparan. Dan sekarang lemparan untuk Avitai FC. Algi masuk kepada Irgi. Iya, mampu dipertahankan oleh Haris. Iya, sekarang bola meninggalkan lapangan dan menjadi tendangan penjuru yang dilakukan oleh Avitai FC. Kita lihat Aziz yang melakukan eksekutor untuk tendangan penjuru. Ternyata bola rebound yang didapat saudara-saudara dan keunggulan sementara 1 gol untuk Avitai FC dan 0 gol untuk kesebelasan Gado-Gado FC. Iya, Ilham, Ilham maksudnya kita lihat, oh, hampir saja Ilham mengenai Mister Gawang tadi, hampir saja terjadi kedudukan. Iya, Algi, Algi mampu saja diblok oleh pemain Gado-Gado FC.
Iya, rasa pada Algi. Irgi maksudnya tadi? Iya, Aziz. Aziz mampu diblok oleh ya, Noval gagal mengontrol bola. Ilham ya, Irgi maksudnya pada Aziz, tapi mampu diblok oleh si Ilham dari pemain Gado-Gado FC, dan bola meninggalkan lapangan. Sekarang lemparan ke dalam untuk Apindai FC yang dilakukan oleh Algi. Iya, diblok saja oleh Kusmayadi. Dilihat Herwandi gagal mengantar bola. Mampu diperankan oleh Rasya. Iya, Bozal maksudnya kepada Herwandi. Oh, ternyata mampu diamankan oleh pemain belakang daripada Apindai FC. Iya, Herwandi dibayang-bayangi oleh kapten daripada Apindai FC. Sekarang Yudi kepada Bozal. Iya, Bozal kepada Ilham kepada Noval disut saja ke tengah. Masihnya pada Herwandi tadi, tapi gagal diambil. Ya, kita lihat Aziz dibayang-bayang oleh kapten daripada kesebelasan Gado-Gado FC. Sekarang lewat ke dalam dilakukan oleh Bozal mampu diblok oleh Algi. Ya, agar berhati-hati, lapangan di sore hari ini begitu licin. Ya, lemparan ke dalam. Iya, maksudnya pada Ilham Subozal, tapi mampu diblok oleh Rasya dari pemain belakang Apindai FC. Iya, lemparan ke dalam. Ya, apakah terjadi gol? Oh, ternyata bola jauh di atas misar gawang saudara-saudara, dan menghasilkan tendangan penjuru atau tendangan pojok yang dilakukan oleh Gado-Gado FC atau Ilham dari Bebek. Iya, hampir saja. Oh, kita lihat mampu saja diambil oleh kiper Apindai FC. Ya, langsung saja usut. Ya, ternyata Ilham saudara-saudara mampu menyamakan kedudukan dari hasil yang tertinggal tadi 0-1 menjadi 1-1 saudara-saudara. Kita berikan tepuk tangan untuk kedua kesebelasan di sore hari ini yang sangat seru sekali. Ya, belum litri, belum ditiupkan oleh wasit. Ya, Aziz. Iya, diamankan saja oleh pemain belakang Gado-Gado FC, Noval. Iya, Yudi. Maksudnya tadi mau menggoreng ke Ilham atau mau mengoper ke Ilham, tapi mampu diplop oleh pemain belakang Apindai FC. Iya, dengan cermatnya Juliano menangkap bola yang dihembaskan oleh pemain Apindai FC. Oh, Herwandi tidak begitu akurat, maksudnya mensut. Panitia raih sini. Ya, Ilham lagi-lagi mensuting, tapi sutingan yang sekarang tidak akurat, jauh di atas misar gawang saudara-saudara. Iya. Iya, Bozal langsung mengamankan benteng pertahanannya tadi. Iya.
lemparan ke dalam dilakukan oleh Avitai FC, dilakukan oleh kapten kesebelasan Avitai FC Irgi. Iya, hampir saja Atria tadi mendapatkan sundulan tapi mampu diamankan. Dia Bozak lagi mengamankan bola perhan. Dia dengan cermatnya penjaga gawang daripada kedudukan Avitai FC. Sekarang Herwandi, kita lihat Herwandi. Ah, Herwandi tidak cermat mengatur bola, saudara-saudara. Iya, lempar apa namanya? Tendangan gawang. Iya, Audi langsung saja ke depan gawang Gado-Gado FC, tapi mampu diamankan oleh pemain belakang Gado-Gado FC. Sekarang kita lihat Herwandi. Herwandi, wow, gagal Herwandi. Tembakannya tidak terarah, maksudnya tadi ke gawang tapi nyamping di pinggir gawang. Kita lihat Bozal pada Ilham, Ilham pada Yudi. Iya, Yudi diambil saja oleh Atria, pemain tengah daripada Atina FC. Kita lihat. Iya. Ayo, coba. Panitia, amanah nangis soalnya hujan. Iya, outbound, lemparan ke dalam. Iya, salah pengertian tadi maksudnya untuk Gado-Gado FC. Sekarang lemparan ke dalam dilakukan oleh Bozal. Bozal langsung saja menuju Ilham. Ilham, iya, mampu diblok oleh Irgi dari pada kapten Avitai FC. Iya, Yudi, kita lihat sekarang Yudi. Tidak begitu aturan untuk pembola. Herwandi, lagi-lagi Herwandi. Iya, Bozal. Maksudnya mengamankan benteng pertahanan. Tapi, oh, itu lemparan untuk Livri belum ditiupkan. Sudah si Bozal melakukan lempar ke dalam. Kita lihat lemparan Gado-Gado FC, maksudnya pada Ilham, tapi mampu diamankan oleh Atria. Kita lihat saudara-saudara. Iya, Bozal langsung saja mengamankan benteng pertahanannya. Kita lihat Ilham maksudnya pada Herwandi langsung berwati. Ya, hampir saja Yudi tadi, saudara-saudara, tapi tidak mampu diambil atau tidak mampu dikontrol oleh Yudi. Wow, sangat-sangat menegangkan sekali saudara-saudara untuk pemain Avitai FC. Ya, tendangan gawang dilakukan oleh Algi. Wow. Angan. Iya, rasa maksudnya pada Irgi, tapi mampu diamankan oleh pemain belakang daripada Gado-Gado FC. Sekarang kita lihat Yudi pada Ilham, pelan saja Yudi. Iya, shootingannya tadi mampu diblok oleh pemain belakang daripada Avitai FC. Kita lihat lemparan ke dalam, Bozal. Apakah ini akan terjadi gol yang kedua? Kita lihat, sundulannya daripada Mbappe. Ya, Bozal langsung saja mengesuh, tapi tembakannya sedikit tidak terarah tadi. Dan sekarang menghasilkan tendangan gawang dilakukan oleh pemain Avitai FC. Atria maksudnya pada Aziz, tapi mampu diamankan oleh Bozal. Anaknya Noval langsung mengamankan benteng pertahanan daripada Gado-Gado FC. Dilihat lemparan ke dalam. Atria, Yudi. Iya, Bozal. Bozal pada Ilham. Iya, terjadi pelanggaran. Kita lihat Herwandi lapangan begitu licin di sore hari ini. Ilham,
Al Ilham menggerung-gerung bola tapi mampu dikontrol oleh pemain Asidai FC. Terlihat iya Juliano dengan sikapnya mengambil bola yang diarahkan tadi. Iya Ilham masih kepada Yudi tapi mampu diambil oleh Rasya. Asal pada Irgi kepada Algi kepada Aziz. Aziz langsung saja mengesut tapi tendangan tidak begitu akurat. Iya babak pertama telah selesai saudara-saudara. Ya, babak pertama ini telah usai dengan skor atau kedudukan masih 1-1. Coba di tempat. Iya, Yudi gado-gado FC tadi langsung mengesut bola tapi mampu diblok oleh Rasya dari Abdaya si pemain belakang. Kita lihat Yudi lagi mampu memblok bola. Kita lihat Algi lempar ke dalam untuk Abitai FC. Algi langsung saja ke depan gawang. Ia mampu diambil oleh Juliano dari kiper FC. Ya, kita siap sekarang melihat. Oh, maksudnya Gunawan tadi kepada Yudi tapi Yudi tidak membaca arah bola. Ya, lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam untuk Gado-Gado FC. Kita lihat lemparan ke dalam. Bozal langsung saja ke tengah. Mahunya pada siapa? Oh, ternyata Abitai FC terlalu tinggi mengangkat kaki dan menghasilkan tendangan bebas. Iya, tendangan bebas dilakukan oleh Ilham. Tidak begitu keras tendangan tapi mampu diblok oleh pemain atau kiper daripada Abitai FC. Iya, sekarang tendangan penjuru lemparan ke dalam. Lemparan ke dalam dilakukan oleh Bozal. Bozal langsung saja ke depan gawang tapi mampu diblok, mampu dikop oleh Rasya tadi pemain belakang daripada Aguna FC. Lemparan ke dalam lagi Bozal. Bozal lihat tepuk tangan dulu untuk kedua kesebelasan. Atria, tidak begitu keras karena kondisi lapangan begitu licin saudara. Kita lihat Algi masih bawa bola. Iya, Algi langsung masuk. Iya, Safa maksudnya pada Yudi tapi salah pengertian tadi. Iya, Aziz langsung saja mengesut bola tapi tidak begitu akurat tembakan daripada Aziz tadi. Bozal langsung saja menyapu bola. Yudi pada Ilham. Ya, Yudi masih bawa bola. Sapa maksudnya tadi kepada Yudi tapi tidak begitu bagus kontrol daripada Yudi tadi sehingga bola meninggalkan lapangan. Sekarang tendangan gawang dilakukan oleh pemain Abitai FC. Ya, jalan Sapo masih bawa bola tapi mampu saja di blok tadi dari pada pemain Abitai FC Algi. Iya, lemparan ke dalam dilakukan oleh Sapo. Lihat Sapo langsung saja ke depan gawang. Dan sekarang kata untuk Gagal FC 2 yang ditop saja oleh Yudi tadi. Ya, semakin sore sesuatu semakin sore dan penonton semakin
Menjubel saja ini saudara. Iya lagi. Oh, tackle tadi mengakibatkan kemungkinan si Novel akan mendapatkan vitamin C atau kartu kuning. Iya, Novel. Karena tackle-nya tadi mendapatkan vitamin C atau kartu kuning. Iya, Aziz. Oh, Aziz maksudnya langsung tadi, tapi Irgi memblok bola atau mengenai kaki dari Irgi tadi sehingga bola melambung tinggi ke atas wisar gawang. Iya, Juliano, iya, handball Irgi, tapi yang kesebelasan Alvita FC. Iya, kita lihat Yudi langsung saja, tapi shotnya tidak begitu akurat dan menghasilkan tendangan gawang. Iya, Bozal mengamankan benteng pertahanannya. Iya, Rasya, Irham maksudnya tadi kepada Safo bapaknya, tapi mampu diblok oleh Rasya pemain belakang daripada Abita FC. Sekarang lebaran ke dalam, lakukan oleh Bozal maksudnya pada Yudi tadi, tapi gagal saja Yudi mengontrol bola. Langsung saja mengusut tadi untuk mengamankan benteng pertahanannya tadi. Bozal langsung saja mengusut dan Aziz lebar ke dalam. Iya, Yudi langsung menyapu bola. Agung langsung saja diamankan bolanya oleh Agung di Aptai FC. Juliano langsung saja ke tengah. Yudi tapi mampu mengenai pemain belakang daripada Alvita FC dan sekarang lebar ke dalam. Tendangan penjuru saudara. Tendangan penjuru dilakukan oleh Safu. Kita lihat apakah ini akan menambah poin atau menolak gol. Kita lihat Ilham dengan akurnya Ilham, wah, dengan gayanya dan kedudukan tambah menjadi 3-1. Juliano dengan cermatnya mampu membaca pergerakan bola yang dihempaskan dari pada pemain Avita FC. Lebaran dalam Irgi mampu dibelok oleh Ilham tadi dan menghasilkan lebaran ke dalam Irgi Algi tadi. Iya, kita lihat apa yang terjadi saudara-saudara. Ya, tendangan lewat. Irgi langsung saja mengusut bola. Ya, gol. Dengan kedudukan bertambah untuk Asinai FC yang sekarang berubah menjadi 3-2. Ya,
Ya Ilham, Ilham pada Yudi, Yudi maksudnya pada Sapa, tapi masih diblok oleh pemain belakang. Ya Sapa jatuh saja karena kondisi lapangan sangat licin. Ya informasi wasit dari Gado-Gado FC, Sapa keluar digantikan oleh Herwani. Iya, Juliano dengan cermatnya mampu membaca pergerakan kita di pemain yang berpas. Herwani, Herwani langsung segera bola. Iya, Juliano Herwani. Ternyata, ternyata tadi pelanggaran yang dilakukan oleh Herwani karena saking gupuhnya Herwani. Iya, Yudi mampu mengamankan benteng pertahanan daripada Gado-Gado FC. Disikat saja oleh Yudi dan bola meninggalkan lapangan. Iya, lempar ke dalam. Iya, Ilham. Ilham maksudnya pada Yudi tapi mampu diambil. Kita lihat, iya, saudara-saudara diblok saja oleh Bozal, kapten kesebelasan Gado-Gado tadi, dan menghasilkan tendangan gawang. Ya, Juliano masuk saja ke tengah. Lihat, hampir saja kami menghasilkan gol. Ternyata saudara-saudara, informasi wasit dari Gado-Gado FC Guna yang keluar digantikan oleh Aris. Juliano tadi langsung ke tengah, maksudnya pada Herwani. Ada wasit. Ya Irgi maksudnya ke Atria. Iya, bola terlalu tinggi tadi Yudi dan mengakibatkan pelanggaran. Dan menghasilkan kartu kuning, saudara-saudara, karena bola terlalu tinggi daripada pemain Gado-Gado FC. Kita lihat tendangan bebas dilakukan oleh Algi. Apakah ini akan menambah kedudukan untuk Afitai FC? Kita lihat, saudara-saudara. Iya, pelan saja kepada rahasia. Iya, kepada Rahasia mampu mengimbangi kedudukan menjadi 3-3 saudara. Pertandingan semakin seru dan semakin seru saja dengan Afitai FC mengejar ketinggalannya tadi, saudara. Ya, Herwani langsung mengusut bola. Iya, dengan kesempatan tadi di waktu 20 menit akan dan sekarang kita akan menyaksikan eksekutor atau selain para penendang. Oke, nampaknya toh pemain pertama yang akan menendang dari mana ini? Afitai FC kayaknya ya. Nomor berapa? Iya, nomor 10. Algi. Kita lihat eksekutor pertama daripada Afitai FC. Kita lihat apakah darang ketelun ya kelep, Bro. Algi mampu menghempaskan dan menjadikan tendangannya ini sebuah gol. Kita lihat pada saudara. Kita lihat juga peluit seru-seru gol. Gol Algi dengan pelannya saja mampu membobol pemain daripada Gado-Gado FC. Iya, tendangan kedua dari Gado-Gado FC. Iya,
Ya, kita berikan tepuk tangan untuk kedua kesebelasan dulu. Ya, mau. Nopal, langsung dibobol saja gawang atau pemain Asita FC. Tendangan kedua dari Asita FC lakukan oleh Irgi. Irgi dengan akuratnya mampu membobol gawang daripada Gado-Gado FC tadi. Eksekutor ketiga dan kedua dari Gado-Gado FC, Ilham. Kita lihat Ilham. Ilham gagal agar begitu cermatnya mampu membuat bola dari tendangan Ilham tadi. Ya, para pemain agar berjajar yang selain pemain di luar lapangan dulu. Ya, penendang ketiga Atri FC, Atria. Kita lihat apakah Atria mampu. Iya, Juliana begitu tepatnya mampu membaca pergerakan daripada tendangan penalti dari Atria. Kita lihat eksekutor ketiga Yudi dari Gado-Gado FC, apakah mampu Yudi membobol gawang daripada Aida. Ternyata mampu saja diblok oleh Anjar, kiper dari Aida FC tadi. Dengan cermatnya Anjar memblok pergerakan bola yang dihempaskan oleh Yudi tadi. Saudara-saudara, kita lihat Aziz sekarang eksekutor yang keempat. Aziz begitu kerasnya tadi, kita lihat mampu membobol daripada kiper dari Gado-Gado FC. Ya, satu tendangan lagi. Kita lihat Bozal, kapten dari Gado-Gado FC, apakah Bozal mampu membobol. Iya, gol. Iya, tendangan terakhir kayaknya ya. Menendang. Iya, udah habis. Iya, tadi tendangan sudah habis. Ya, sekarang kita lihat kiper Anjar. Kiper sama kiper, lihat Anjar. Anjar ke selatan saja tendangannya tadi. Ya, final ini semakin sore semakin menegangkan saja. Dan riuh daripada supporter, kedua supporter semakin ramai. Kita lihat sekarang Gaplek. Yes, salah saja tanpa tendangan. Pertandingan ini dimenangkan oleh Atri FC. Yang kalah jangan berkecil hati. Selamat untuk Atri FC bisa merebut juara dari Gado-Gado FC. Penonton begitu riuh gembira para supporter di sore hari ini. Dan juara ketiga di sore hari ini. Dimenangkan oleh Atri FC.